Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Cara pasang jemuran gantung. Solusi ruang jemuran yang terbatas. Hai sobat, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Sairo YCS. Oke sobat, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang jemuran gantung dengan merek Uplife. Oke sobat, yang pertama ini batang jemuran akan saya ukur terlebih dahulu dengan panjang 130 cm. Dan ini roda rel atap ya sobat. Dan ini ada 4 penutup roda rel atap. Ini ada 4 pengait batang jemuran. Roda rel katrol. Dan ini untuk engkolan manual ya sobat. Ada seling. Oke, untuk bahan-bahannya ya, kita buang kerdusnya terlebih dahulu. Dan ini akan kita persiapkan dalam pemasangannya. Oke sobat, di sini untuk lokasinya sudah siap. Nah, kita ukur dengan panjang 130 cm ya sobat. Kita sesuaikan lokasinya. Baru kemudian kita lubang plafonnya ya. Di sini ada plafon gipsum. Oke, sudah kita lubang, sudah bolong untuk plafonnya. Nah, kita tambahkan hulu di atas gipsum ya sobat. Jadi untuk penguat, karena di sini memakai plafon gipsum ya. Jadi kita harus perkuat terlebih dahulu. Caranya bisa kita tambahkan hulu 24. Nah, ini untuk roda rel atap ya sobat. Ya, ada 4 buah dan cara memasangnya memakai skrup panjang 5 cm. Oke, akan langsung saya pasang ya sobat. Karena di sini tadi sudah kita coret untuk letaknya. Ya, kita bisa menggunakan skrup dengan panjang 5 cm. Oke sobat, tadi ada 4
2 roda rail atap ya. Dan untuk jaraknya kita kurangi 10 cm untuk kanan dan kiri. Jadi letak roda rail atap bisa kita pasang di titik 120 cm. Oke, jangan lupa untuk kita perkuat plafonnya dengan kita tambahkan bulu 24 di atas Gibson. Oke sobat, yang baru saja gabung di channel Sairo YCS, yang belum subscribe silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sebelumnya karena menekan tombol subscribe itu gratis. Oke, untuk 4 roda rail atap ya sudah terpasang dengan rapi. Boleh kita dekatkan untuk kameranya. Dan ini hasilnya sobat. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasang roda rail yang nempel di dinding bagian atas ya sobat. Jadi ini untuk memasangnya memakai dinabol ya. Nah, kita ukur ambil di tengahnya. Oke, kita masukkan dinabolnya. Ada 2 dinabol. Baru kemudian kita pasang roda katrol ya, roda katrol yang nempel di tembok bagian atas. Oke, kita kencangkan memakai obeng manual. Pastikan untuk bautnya sudah kenceng ya sobat. Nah, kita dekatkan untuk kameranya biar jelas untuk sobat semua. Ini model dan bentuknya roda rail atau roda katrolnya ya. Oke, dan ini untuk roda rail atap. Oke, untuk pemasangan engkolan ya, kami akan memasang di ketinggian 150 cm. Nah, di sini ada 2 lubang dalam satu engkolan ya sobat. Kita titik, baru kemudian kita memakai bor beton ukuran 8 ya sobat. Oke,
Oke, memakai dinabol untuk pemasangan engkolan. Nah, untuk engkolan sudah terpasang ya, sobat. Oke, dan ini ada 4 pengait batang jemuran. Dan ini ada 2 kawat beja ya, sobat. Dan ini untuk penutup roda rel atap klapon. Oke, ada 2 batang jemuran. Dan kita buka untuk plastiknya. Nah, di sini ada 9 lubang hanger. Ya, tempat hanger ada 9 lubang. Nah, ini bisa kita copot untuk sambungan pipa aluminiumnya. Jadi untuk tambahan panjangnya. Kita tutup kembali. Untuk batang aluminiumnya yang kedua ya. Nah, sini kita bisa perpanjang. Oke, sobat, untuk berikutnya pemasangan kawat seling. Nah, caranya mudah dan gampang, kita tinggal memasukkan saja ke rel katrol dan kita hubungkan ke roda rel atap plafon. Baru kemudian kita pasang tutup relnya dan kita pasang pengait batang aluminiumnya. Nah, yang pertama tadi kita pasang roda rel yang jauh dari tembok, baru yang kedua kita pasang di roda rel yang dekat tembok ya, sobat. Sama, kita pasang pengaitnya. Kita ikat. Pastikan untuk ikatan harus kencang ya, sobat. Jadi jangan sampai nanti bisa lepas. Karena di sini saya memasang dengan ketinggian 4 meter. Oke, bisa kita coba ya. Yang satu sudah terpasang, baru kita pasang yang kedua. Intinya sama ya, sobat. Jangan sampai lupa untuk masukkan penutup roda rel atapnya terlebih dahulu, baru kita pasang baut sekrup yang plastik. Nah,
kita hubungkan kawat seling dengan roda rel atap dengan roda rel katrol ya sobat. Jadi untuk pemasangan batang hangernya kita copot terlebih dahulu untuk sambungan pipa aluminiumnya. Oke, kita tes. Nah, kedua batang pipa aluminium sudah terpasang ya sobat, pastikan sama untuk ketinggiannya. Oke sobat, selanjutnya di sini ada tempat sambungan kawat seling ya sobat. Jadi caranya kawat seling kita tekuk memakai tang seperti ini biar tidak bisa menggeser karena harus seimbang untuk ketinggiannya. Masukkan penutup sambungan, baru kita cangkolkan. Nah, seperti ini. Setelah kita cangkolkan, kita tutup kembali. Nah, nah untuk engkolannya sobat bisa silih berganti ya sobat, jadi satu engkolan ini bisa dibuat untuk kanan dan kiri. Oke, untuk pemasangan sambungan seling yang kedua ya sobat sudah kita pasang. Nah, baru kita akan mengeceknya ya. Kita tes apakah sudah normal atau belum. Jadi kita turunkan. Naik lagi. Oke sobat, dua-duanya sudah terpasang dengan rapi. Jadi untuk pemasangan jemuran gantung bisa menjadi inspirasi untuk sobat semua dimanapun Anda berada. Siapa tahu dengan menonton video ini nanti sobat semua punya pikiran ingin beli dan memasangnya di rumah sendiri. Oke, kita pasang untuk pipa sambungan hanger ya.
Oke, bisa kita panjangkan ya. ...30 sampai 40 cm. Nah, semua sudah terpasang dengan rapi. Kita akan mengecek kembali. Kita turunkan lagi ya sobat. Ini karena teman saya penasaran, sangat penasaran sekali. Penasaran, dia ingin memasang hangernya dan mencoba sendiri. Oke, kita lihat ke atas. Nah, sini sudah rapi karena plafonnya sudah kami tempel kembali ya sobat, tinggal pengecatan ulang. Oke sobat, saya Sairi CS pamit undur diri. Salam sehat selalu. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.